Al-Atharu Thalith, kesan yang ketiga, tasadduru as-sufaha, lahirnya ramai golongan-golongan yang bodoh. Kesan nama fitnah ni, orang bodoh ramai keluar. Tuan-tuan Abu Maslian, hadith saya selalu baca hadith tu, hadith Ruwaibidah, sayati ala nas sanawat khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha al-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawanu fiha al-amin wa yantiqu fiha al-ruwaibidah. Qalu ya Rasulullah, man humur ruwaibidah? Qala ar-rajulu tafah yatakallam fi amril amma. Maksudnya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang dipenuhi dengan penipuan. Orang yang bercakap benar dikatakan bohong, orang yang bohong dikatakan benar, orang yang amanah dikatakan khianat, pengkhianat dikatakan amanah. Ketika itu akan berbicaralah orang-orang ar-ruwaibidah. Sahabat Nabi tanya, siapa ruwaibidah? Kata Nabi, apa? Orang yang lelekeh, tak ada ilmu, tapi berbicara tentang urusan manusia. Bodoh, tapi bercakap bermain. Mentah-mentah, bubar. Tapi sebenarnya, bodoh. Jangan hukum semua, jangan biru. Semua ni cakap mentah-mentah bodoh semua. Tak, wallahu'alam. Maksudnya, nabak di sini ni, akan lahir orang bodoh. Kerana zaman fitnah. Kesan ke atas fitnah. Okey. Dia kata di sini, kata Syekh, Syekhuna Abdul Razzaq bin Abdul Muslim Badar, hafizahullah. Dia kata, wa min atharil fitani aidan, di antara kesan-kesan fitnah juga, annaha yatarattabu alaiha tasadduru as-sufaha wa man la ilma indahum wa man la fiqh lahum la fi dinillah yatasadaruna bil hamasati faqad biduni fiqhin fi dinillah wa biduni dirayah wa biduni anatin wa la tu'ada fayatasadaruna wa yulquna al-ahkama jarafa wa yuqarriruna al-aqwal wa yurjafun wa yatadakhaluna fi amri al-futya wa ghayriha wa hum la yu'rifuna bi'ilmin wa la yu'rifuna bihilmin wa la yu'rifuna birawiyatin lakinnahum yadfa'uhum fi dhalika hamasatun tajurruhum ilayha al-fitan. Dia kata di antara kesan-kesan fitnah juga, iaitu dia akan melahirkan golongan-golongan yang bodoh, yang tidak ada ilmu, yang tidak ada kefakihan, kefahaman tentang agama. Yang lahir daripada mereka hanyalah semangat semata-mata, tanpa ada kefakihan tentang agama mereka, tanpa ada ilmu dirayah pun. Kefahaman ni tak ada. Tanpa ada sebarang anah. Anah ni tanpa ada sebarang sikap berperingkat, maknanya pelan-pelan. Dan tidak ada langsung sikap tenang. Semua nak ropoh ya. Dan kesan daripada itu menjadikan mereka ini berbicara soal hukum tanpa meneliti dan menilai dan menganalisa. Cakap bahawa hukum, cakap ikut suka, tanpa buat analisa, tanpa buat simakan. Dia panggil jaraf, minta maaf, jazaf, jazafan. Tanpa teliti, tanpa analisa. Wa yuqarrirun al-aqwal, mereka menetapkan kata-kata mereka. Wa yurjafun, dan mereka banyak duk sibukkan diri dengan isu-isu yang perkara-perkara yang tak baik. Okey, bicara pasal orang, cerita pasal orang tu, pasal orang ni dan sebagainya. Dan mereka juga masuk dalam urusan-urusan fatwa dan hal yang lainnya, sedangkan mereka ni tak dikenali dengan ilmu dan tak dikenali dengan kebijaksanaan dan tak dikenali dengan rawiyah. Tak dikenali dengan orang yang berfikir. Tetapi apa yang mereka bawa adalah semangat semata-mata yang membawa mereka kepada fitnah. Semangat dia dah. Yang ni yang bodoh. Dia bukan bina tindakan dia itu atas asas ilmu. Contoh, saya bagi contoh. Orang Melayu lah katakan. Kita ambil orang kita Melayu. Islam. Pasal apa yang kita nak tahan Melayu? Oh tak kira aku bangga Melayu. Aku Melayu. Tanah ni tanah aku. Tuan-tuan, memang itu salah satu daripadanya. Tapi fahamkah kita kedudukan dan hak-hak Melayu dalam perlembagaan kita? Aku nak pertahan hak Melayu. Apa hak Melayu? Apa hak Melayu dalam ekonomi? Apa hak Melayu dalam politik? Apa hak Melayu dalam beragama? Dia pun tadi nak cerita. Jadi macam mana nak membawa dia kepada pendirian yang konsisten dan istiqamah tentang hak Melayu? Dia sendiri yang dia duk kata hak dia, dia pun tak faham nak cerita ke orang.
Abang kata tak apa, biar pergi. Yang penting hak Melayu. Hak Melayu. Apa dia? Ha? Tak pergi cerita. Hak tanah rizab Melayu. Apa dia tanah rizab Melayu? Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, kita tak mau mempertahankan sesuatu ni, tak kira lah soal Melayu ke, soal Islam ke, soal apa ke, dengan Hamas. Hamas ni bukan Hamas Palestin. Ni Hamasah. Hamasah ni semangat lah. Sebab semangat ni makin lama dia makin luntur. Makin luntur, makin menurun. Tapi ilmu yang akan kekalkan manusia, konsistenkan manusia atas pendirian dia. Yang tu yang dia panggil yakin tadi ni. Yakin. Pasal aku bertindak mempertahankan hak aku ni, sebab ini hak. Ini terbukti, ini tertulis. Sekian-sekian nombor dia, sekian-sekian akta dia, sekian-sekian perlembagaan dia. Ini kontrak sosial ditandatangani, dipersetujui tahun bila dan sebagainya. Yang ni akan menjadikan kita pejuang yang sebenar. Kenapa Islam ada hak dalam negara ni? Satu-satu kita bagi. Tuan-tuan, barulah kita tahu apa yang sedang kita pertahankan. Macam tu juga kita mengaji ilmu agama, mengaji sunnah. Pasal paham buat ni, start betul-betul ni buat lah. Lagu tu tak main mengaji. Tak mau. Sebab apa? Sebab hujah dia macam ni. Sebab nas dia macam ni. Bukanlah suruh hafal satu-satu, tak. Setidak-tidaknya kita ingat sumber penghujahan. Cukup. Memang ada hadis buat ni. Cuma nak kena cek balik lah hadis kat mana. Ha. Okey lah. Ini sampai apa pun tak tahu. Ikut tu dia buat gitu. Jadi semacam je kita bertaklid dengan sebelum-sebelum ini. Tentang Umar Sidian. Jadi kita tak tahu. Sebab tu dia kata sini, walihada yaqulu Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kerana itu berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ha, ni Ibn Taymiyah dia kata. Dengar. Fi kitabihil minhaj. Dalam kitabnya minhaj. Wal fitnatu idha waqa'at ajazal uqala'u fiha an daf'i sufaha. Ini memang mantap. Memang betul berlaku. Bila berlaku fitnah, kata dia, orang yang cerdik pandai sukar untuk menghalang orang bodoh daripada bercakap. Orang yang cerdik pandai sukar untuk menepis dakwaan, da'iyah orang-orang yang bodoh. Memang payah. Pasal apa? Pasal bodoh ni ramai. Memang semua ramai. Tuan-tuan masyarakat, ni jangan dihukum semua orang. Jangan. Saya beritahu ni, ini yang dibicarakan oleh para ahli ilmu. Tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab tu dalam Quran Allah kata, wa hadza sya'nul fitan kama qala Allah Taala. Fitnah ni Allah sebut dalam Quran. Wattaqu fitnatan la tusibannalladhina zalamu minkum khassah. Hendaklah kamu takut fitnah yang dia takkan menimpa golongan zalim daripada kalangan kamu secara khusus. Sebaliknya dia akan timpa ke atas kamu secara umum keseluruhan. Wa idza waqa'atil fitnah, bila berlaku fitnah, lam yuslam, tidak akan ada sesiapa pun yang selamat minat talawuz daripada pencemaran fitnah tersebut. Biha illa man asamahullah, kecuali orang yang Allah selamatkan dia daripada fitnah tersebut. Nas'alullah ta'ala an yusallimana jami'an, moga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua. Itu fitnah yang kesan yang ketiga, iaitu melahirkan ramai golongan-golongan bodoh seperti mana yang saya sebut dalam hadis. Hadis ni tak ada dalam ni, tapi saya sebut tadi ni hadis Ibnu Majah tadi, yang datang tahun-tahun dipenuhi dengan penipuan. Orang yang cakap benar dikatakan bohong, bohong dikatakan benar, amanah dikatakan khianat, khianat dikatakan mana. Ketika tu akan berbicara orang-orang yang perwai bidah, orang-orang yang mana mereka ini lekeh, tidak ada ilmu, tapi mereka berbicara tentang urusan manusia keseluruhan. Jadi kita hati-hati dengan mereka agar kita tak tergolong daripada kalangan mereka. Kita bukan bertindak dengan semangat hawa nafsu semata-mata, kita bertindak dengan ilmu, keyakinan hasil daripada pengajian dan kajian kita. Wallahu a'lam.